Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim saya memohon maaf sekali lagi. 10% persen, kita kan bayar 10% makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, eh santai. Iya kan? Tapi kok dua setengah, setengah mati. yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki nggak semua orang bisa iya kan kaki mesti dilipat ayah tapi ya udahlah dua setengah oke okay guys mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya ya kenapa pendeta Gilbert uh, Lumandong pilih bertemu dengan Yusuf Kala saat klarifikasi video viral dan bahkan, ya, pendeta Gilbert Limendong sampai mencium tangan Yusuf Kala. Tentu ada alasan, ya, kenapa Gilbert melakukan hal demikian. Ya, akhirnya terbongkar, ya. Ada tiga alasan kenapa Gilbert memilih bertemu Jk. Saat mengklarifikasi video viral tersebut, pernah kita tahu di negara ini banyak ustadz-ustadz lain, tapi... Gilbert lebih memilih Sukala, bahkan sampai mencium tangan Sukala sebagai permintaan maaf kepada umat Islam tentang video viral uh, menyinggung sakat 2,5 persen. Walaupun Gilbert sudah minta maaf, tapi rupanya masih ada kelompok Islam yang uh, melaporkan Gilbert Lumendo ya ke kepolisian. Ini dimuat oleh Detik News ya Selasa 16 April 2024 Ini sosok Gilbert dan juga Yusuf Kala nah, Jakarta, tokoh Kristen Indonesia Pendeta Gilbert Lumoindong Memilih bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala Saat klarifikasi video viral Apa alasannya kawan-kawan? Ya bagi saya kenapa ini uh, pernyataan Gilbert sendiri ya Ya bagi saya kenapa memilih Pak JK Ada tiga alasannya Yang pertama Pak JK adalah orang yang senior di bangsa ini Dan sudah menduduki banyak jabatan Berarti beliau berpengalaman Dan bukan hanya berpengalaman Tetapi kata dia beliau juga seorang yang diakui Sebagai quote and quote pemimpin muslim Dalam hal ini beliau juga pemimpin Dewan masjid itu yang pertama karena saya tahu beredarnya banyak hal justru ada di masjid-masjid. Saya tidak paham ya apa maksud Gilbert bahwa beredarnya banyak hal justru ada di masjid-masjid. Ini ujar Gilbert di kediaman JK di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 15 April 2024. Kedua, bagi Gilbert, JK bisa disebut sebagai man of peace. Wow, ya. Luar biasa ya pujian yang disampaikan oleh Gilbert kepada JK sampai disebut sebagai man of peace. Gilbert menilai JK sudah banyak mendamaikan beberapa keadaan di Indonesia. Iya. Dan yang ketiga, pasti beliau adalah orang yang asik kata Gilbert. Ya kan ada banyak orang Makin tinggi jabatannya, makin sulit dijumpai. Kadangkala -kadang ada orang mengatakan lebih gampang cari Tuhan daripada cari dia, gitu kan? Tapi Pak JKA seorang yang siap buat apa saja buat bangsa dan negara, paparnya. Luar biasa ya, pujian-pujian yang disampaikan oleh Gilbert kepada Yusuf Kala kawan-kawannya. Pokoknya buat bangsa dan negara, apalagi demi kedamaian bisa mudah dicarinya gitu. Dalam hal ini kemarin kita berdiskusi. Kita minta waktu beliau di tengah kesibukannya langsung mengambil waktu hari ini karena buat beliau bangsa dan negara dan kediaman kedamaian itu selalu penting ujar Gilbert ya. Jadi dengan pujian Gilbert ini ya apa ya? luar biasa ya membuat Yusuf Kala ini semakin uh, ini ya, semakin Uh, apa namanya Ya Semakin luar biasa lah Adapun dalam pertemuan itu JK Turut didampingi Sekretaris Jenderal DMI Imam Ada Ruk Rukutni Dan Dirjen Direktorat Jenderal uh, Pendidikan Islam Kemenak Kamarudin Amin Pada kesempatan itu JK juga Mengungkap alasannya jadi jembatan bagi Gilbert, karena itu janganlah sebelum meluas, ya. Sebelum meluas, ya, kita harus selesaikan. Padamkan tadi, minta maaf. Islam itu pemaaf, jangan lagi ucap, ya. Jika luar biasa, ya, promosinya kawan-kawan, ya. Sebagai informasi, kawan-kawan, video Gilbert saat bicara soal 2,5% dan membandingkannya dengan perpuluhan viral di media sosial. Dalam video itu, ya Gilbert menyinggung umat Islam dan membandingkan dengan gereja ya. Sorry maksud saya, dan dibandingkan dengan gerakan salat umat Islam dan membandingkannya dengan gerakan uh, salat umat Kristen. ya Itu kawan-kawan, Ya, bagaimana ya Gilbert kenapa dia sangat-sangat menyanjung JK ya dan menjadikan JK atau memilih JK untuk uh, membela Gilbert. Ya. Karena umat Islam sudah sangat marah kepada Gilbert dan Gilbert memilih JK. Karena dalam pandangan Gilbert JK ini ya tokoh yang senior cinta bangsa, cinta damai bahkan dalam banyak hal katanya JK ini adalah man of peace. Artinya JK ini orang yang sangat-sangat didengar oleh umat Islam. Bahkan sebagai bapak ya pendamai lah begitu ya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Ya, dengan gibet lu mendong. Apakah memang pantas? JK dipuji seperti itu atau pujian Gilbert kepada JK ini adalah salah satu cara Gilbert untuk meluluhkan hati umat Islam. Ya. Saya Ya, sebetul waras saat ini posisi tukang bekerja di bagian atas lagi ya. Itu sana dia. Kelihatan enggak itu? Ya? Iya ini uh, update hari ini, jadi tiang-tiang sudah kelar. Semua di acian cor slope tengah juga sudah selesai, ya. Tinggal bagian atas uh, sedang dikerjakan. Terima kasih ya, sobat waras, untuk supportnya. Ini campuran semen. semen kita masih ada ya tinggal setengah sak nanti dipesan lagi ini kayu-kayu untuk plafon ini kayu untuk tongkat ya untuk penongkat apa tuh ya penongkat penon apa penongkat penongkat ya penongkat atap supaya nanti ketika pasang plafon Uh, atapnya tetap kokoh. Setelah ini, baru kita akan uh, plafon dulu, baru lantai ya. Ini kondisinya semua sudah di plester ya, sudah di plester, sudah di acian. Seperti ya, thank you semuanya untuk dukungannya.